Arif Muhammad siap duel lawan Z JKT48 makan nasi Padang. Hal ini bermula ketika Arif Muhammad tak terima melihat cuitan Z tentang nasi Padang. Dalam cuitannya, Z berharap semoga yang menjadi jodohnya kelak makan nasi Padang menggunakan sendok. Di hari yang sama, Arif Muhammad langsung mengutip cuitan tersebut pingin marah. Pasalnya, Arif Muhammad merupakan tim yang makan nasi Padang pakai 5 jari. Cuitan Arif Muhammad lantas mendapat banyak komentar dari pengguna Twitter lainnya. Arif Muhammad lantas menantang Z untuk duel makan nasi Padang. Nantinya, jika Arif Muhammad kalah, ia akan memberikan Z akses makan gratis sepuasnya di rumah makan Padang Payakumbuh Gading Serpong seumur hidup. Tantangan pun diterima setelah pemilik JKT48 William Utomo memberikan informasi akan menyesuaikan jadwal Z. Arif Muhammad memberikan informasi bahwa kemungkinan duel ini disiarkan live pada 16 Januari 2023.